Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor. Bertemu kembali, berjumpa kembali bersama Serda di sini lor. Pada kesempatan ini kita sedikit banyak membahas speaker asli ini lor. Persamaan dan perbedaannya sedikit-sedikit lor. Di sebelah kiri saya ini asli dengan tipe LF18V400 lor. Ini lor dengan spesifikasi seperti ini, nanti kita lihatlah. Dan di sebelah kanan saya lor, ini ada speaker asli dengan tipe L900A lor. Ini unit speakernya ada di atasnya. Nanti kita coba dengarkan karakter suara masing-masing speaker ini lor. Nanti sampean bisa nilai sendiri dan di oret-oret di kolom komentar lor. Nah, di sebelah kanan saya ini lor, kita lihat speakernya lor. Kita lihat speakernya dulu lor. Untuk magnetnya lor. Ini magnetnya lor. Nah, magnet. Nah, ini yang L900 lor. Dari segi magnet, tidak jauh ada perbedaan lor. Mirip-mirip, tapi ya sama lor. Di sini untuk watt ini 1000 watt sampai 2000 watt lor, asli 8 ohm 18 in. Sasisnya ini aluminium lor. Oh, ini lor. Ini bisa kita baca bersama-sama lor. 460 mm atau 18 in, 1000 watt sampai 2000 watt, 8 ohm. Terus voice coilnya 99,5 mm 4 in. Terus ini frame materialnya glass fiber dan lain sebagainya lor, bisa dibaca sendirilah. Untuk spesifikasi dan lain-lainnya lor. Ini sasisnya tipenya cast aluminium lor. Frekuensi ringnya 45 sampai 2000 Hz. Lor, kita lihat ini untuk sasisnya ini aluminium dan untuk terminalnya seperti ini. Dan untuk daunnya lor, daunnya seperti ini lor. Ini dua gelombang lor, gelombangnya dua, terus di sini ada gelombang-gelombang dan di sini ada poloknya lor. Ini sasisnya mantap, daunnya, daun kita bisa tekan-tekan lor, seperti ini lor, cukup keras lah ini lor, kalau menurut saya lor. Nanti bisa sampaikan yang lebih tahu di komentar lor. Dan yang ini yang L900 lor, asli. Nah, ini lor, kita lihat bukunya dulu lor. Di sini 460 18 in sama lor. Frekuensinya ini 40 sampai 2500 dan ini frekuensi ring yang AC LF V400 ini 45 sampai 2000 Hz. Jadi ya berbeda lor ya. Terus untuk voice coil sama lor, 99,5 4 in. Sasis tipenya ini lor, aluminium, sama aluminium. Dan bisa sendirilah dibaca. Mempersingkat waktu ya lor. Ini lor. Nah, ini lor. Ini sebelah kiri asli yang LF18 dan di sebelah kanan saya L900. Nah, ini lor. Terus kita lihat untuk sasis lor. Sasisnya berbeda lor dengan yang ini lor. Beda.
Kalau yang ini aluminiumnya sosisnya lur, berbeda dengan yang ini lur. Gimana jenisnya apa ini, kurang paham saya lur. Kalau magnet sama lah lur, sama misalnya dengan voice coil juga sama. Dan untuk daun lur, untuk daun ini lur, kalau yang ini polos lur, yang L 900, dan yang ini kan beda lur. Beda kan lur? Ini lur, kiri dan kanan lur. Ini untuk daunnya lur, berbeda. Ini yang L 900. Untuk sasis juga berbeda, untuk damper juga berbeda lor, karena speaker ini kan dibuat untuk membuat gimana lor, speaker ini buat kan sesuai karakternya masing-masing lor, jadi tidak bisa sama atau berbeda. Saya hanya sedikit-sedikit membahasnya lor. Baik lor, kita coba untuk mengetes speaker ini satu-satu lor. Dari yang sebelah sini lor, asli L 900 lor. Sini plus bentuk positifnya lor, dan sebelah sini bentuk negatif. Sorry, Lord.
Pilih yang mana, Lur? Speakernya, Lur. Yang LF18V400 atau L900, tentukan pilihanmu sekarang, Lur. Ya, kurang lebih seperti itu, Lur, untuk karakter dari dua speaker ini. Lur, terima kasih yang sudah menonton, yang terus mendukung channel kita, Lur. Saya meminta untuk men-subscribe, me-like dan men-share agar saya terus semangat membangun channel kita, Lur. Terima kasih, Lur. Semoga sampean sehat selalu, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur.